Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya sekarang ialah Asus ROG Phone 2, smartphone gaming pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 855 Plus, which is chipset ataupun prosesor yang paling laju atas muka bumi ini sekarang. Secara keseluruhan untuk spesifikasi Asus ROG Phone 2 ni, saya boleh kata memang awesome. Dia Asus kali ni dia betul-betul nak isytihar kepada brand-brand lain. Kalau nak tengok smartphone gaming, apa tu smartphone gaming, ni dia smartphone gaming. Tapi dalam video kali ni, saya takkan cerita satu persatu detail tentang Asus ROG Phone 2. Saya just kadang nak unbox dan tunjuk kepada anda first impression saya. Sebab rugi kot, Asus bagi saya pinjam dia punya smartphone ni dalam 2 minggu dan takkan saya nak settlekan dia punya review dalam masa sehari. Unbox, lepas tu benchmarking, lepas tu baca apa skrip yang Asus bagi dan bagitahu kepada anda, berbaloi beli. Tipu kot. Lebih baik saya guna smartphone ni dalam 2-3 hari. Saya cari mana baik dia, mana buruk dia. Semua saya cerita kepada anda, baru anda tahu sama ada berbaloi ataupun tak untuk beli Asus ROG Phone 2 ni kan. So, tanpa berlengah lagi, jom kita buka kotak, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Lepas tu kita buat first turn on tu. Kita nak tengok feeling dia macam mana. Then, kita tutup video ni. Jom. Okey, kalau sebelum ni saya dah dapat yang janda-janda punya, tapi kali ni Asus baik hati dia bagi kepada saya anak dara yang masih belum buka dia punya plastik tu. So kita buka dulu Asus ROG Phone 2 ni. Okey, inilah dia smartphone gaming baru kita. Nama smartphone ni ialah Asus ROG Phone 2. Packaging dia masih lagi sama dengan Asus ROG Phone sebelum ni. Okay, kali ni saya nak buka dengan hati-hati supaya tak ada rosak, tak ada terkoyak dia punya bahagian lah. Sebab pasti lepas saya, Asus mesti bagi dekat orang seterusnya, dia mesti terima janda yang baik dari saya. So ini dia Asus ROG Phone 2. Saya tak tahu nak buka macam mana. Atas ke? So, untuk kali ni, kita tak perlu kopek-kopek. Kita kopek-kopek. Kita just tarik dia keluar macam ni. Dan kita dapatlah kita punya smartphone. So, mana smartphone kita? Oh, okay. So, ini dia smartphone kita. Asus ROG Phone 2. Kena buka secara hati-hati. Nanti di bahagian ni rosak. Kesian orang yang nak review lepas ni kan. Okay. Tarik slow-slow. Slow-slow. Okay. Kita letak tepi dulu smartphone kita. Lepas tu ini dia buku manual dari Asus. Oh, bukan sekadar buku manual. Ada juga benda-benda lain di dalam ni. Okay. Ini dia dia punya casing. Asus bagi kepada kita. Casing ni kalau tak silap saya, nama dia Aero Case. Oh, maaflah orang selepas ni memang akan terkoyak sikit. So, ini dia Aero Case dari Asus. So, kita boleh tengok di bahagian dalam ada... Ini actually Asus punya signature lah. Dia memang dah ada Strix. Lepas tu ROG. Kalau kita pergi dekat pelancaran Asus ROG laptop, dia memang guna dia punya background macam ni lah. Then dalam ni dia bagi kepada kita, buka hati-hati, buka hati-hati, kesian orang lepas ni. Okay, so buku manual. Buku manual which is memang kita takkan baca. Lepas tu ada juga stiker, lepas tu ada EN code, ada serial number bagai tu. Dan ni dia untuk SIM injector. Letak tepi juga. Ni letak tepi. Dan di dalam ni juga kita ada charger, which is dia punya charger ni salah satu perkara yang istimewa untuk Asus ROG Phone 2 ni. Dia punya charger ialah 28W dan dia support Asus Supercharge. Kemudian Asus bagi kepada kita satu braided cable USB Type-C ke USB Type-C. Kualiti memang nampak mantap dan di dalam dia ada lagi makhluk-makhluk halus. Makhluk halus ni sebagai penutup-penutup jika kita tak nak guna dia punya function lah kan. Ha, dekat bawah ni dia ada bagi tahu food stand. Oh. So, remove the double side tape from the food stand, stick the food
stand onto the bottom on the aeroactive cooler. Nampak ada orang lapar dekat sini. Asus, asus. Lapar, lapar po, lapor po. Okay, seterusnya. Lepas kita dah buka, di dalamnya ada satu lagi benda which is active aero cooling version 2. Kita buka lah terus dia punya plastik-plastik ni. Okay, ini dia active aero cooling version 2. Kita boleh nampak dia punya design lebih kurang sama dan logo ROG ni saya percaya dia akan menyala lah. Dan ini masa yang kita tunggu-tunggu. Okay, ini dia Asus ROG Phone 2. Untuk makluman anda, Asus ROG Phone 2 yang masuk ke Malaysia sebenarnya dia punya spesifikasi lebih kurang sama dengan spek antarabangsa. Dengan spek US, dengan spek UK. Kalau tengok dia punya design tu, untuk Asus ROG Phone 2 kali ni, dia punya konsep tu sedikit berbeza dengan Asus ROG Phone yang pertama. Yang pertama tu dia macam bulky gila dan nampak macam apa, jakun. Macam Asus nak letak semua benda yang gamer nak ke dalam smartphone tu. Tapi untuk kali ni, kita dapat rasa yang ada feeling premium tu. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang, kali ni dia dah tak pakai plastik-plastik tu, tapi kali ni dia pakai kaca. Dan spesifikasi untuk Asus ROG Phone ni, dia pakai chipset Snapdragon 855 Plus. Kemudian dia punya graphic card. Mungkin graphic card dia pakai Adreno 640 dan dia kata kita boleh overclock lagi dia punya performance graphic card tu. Storage yang saya dapat ni ialah 512GB UFS 3.0, which is dia punya storage tu speed dia laju ala-ala SSD gitu. Kemudian dia punya RAM ialah 12GB RAM. Size dia ialah 6.59 inci, which is size yang sangat sesuai dengan tangan saya. Anda pun tahu saya pengguna Note 10 Plus. So saya rasa dia punya size ni memang cun habis lah. Lepas tu dia pakai AMOLED display. Yang paling penting untuk gamer, dia punya refresh rate itu ialah 120Hz. To be honest, saya tak pernah try smartphone yang guna refresh rate yang tinggi. Biasanya saya just pakai yang 60 ataupun 75Hz saja. Dan untuk kali ni saya boleh check lah sama ada 120Hz tu sekadar kita kata apa gimmick ataupun betul-betul memberi kesan. Sebab kalau kita tengok YouTuber-YouTuber barat, ramai yang cakap 90Hz, 100Hz lagi power dari 60Hz kan. Okay, kalau kita tengok design di bahagian belakang, seperti yang saya cerita tadi, dia dah guna kaca compare dengan plastik ataupun besi sebelum ni. Dekat active aero cooler tu kita boleh nampak ada lagi metal supaya dapat pindahkan hubber dari dalam ke active aero cooler tu. Di bahagian belakang ada 2 biji kamera dan di bahagian hadapan ada 2 biji speaker. Di bahagian bawah Asus masih kekalkan audio jack dan juga USB Type-C. Di bahagian tepi pun ada USB Type-C dan juga tempat kita dock kita punya active aero cooler lah, kita masukkan dekat situ. Di bahagian kanan ada power button, lepas tu volume up, volume down. Dan di bahagian kiri memang tak ada apa-apa button. Okay, macam Asus ROG Phone sebelum ni, dia ada air trigger di bahagian atas ni. Dan sama juga dengan Asus ROG Phone 2. Mengikut bacaan saya, Asus ROG Phone 2 punya air trigger ni dia lagi precise, lagi bagus. Dan Asus dah buat penambahbaikan lah. Benda ni kita akan test pada masa akan datang. Lepas tu di bahagian atas tak ada apa-apa. SIM card, kita akan masukkan SIM card di bahagian belah kiri bawah ni lah. Sekarang kita akan buat first turn on untuk Asus ROG Phone 2 ni. Bunyi masih dikekalkan lah pada Asus ROG Phone 2 ni. Okay, saya setting sekejap. Sementara kita tunggu Asus ROG Phone 2 ni siap setting, kita pasang dulu Asus Aero Case untuk Asus ROG Phone 2 ni. Kita tengok macam mana dia punya build quality. Masih lagi lawa walaupun kita dah pakai casing ni. Mata ROG, mata ROG masih lagi ada. Dan kita nampak line-line RGB, which is dia sekadar pantulan tapi kita nampak dia macam RGB lah kan. Dan kita nampak lagi apa kita cakap, feature-feature yang Asus cuba jual. Macam ni Republic of Gamer, memang terbaik lah casing yang Asus bagi ni. Dan feeling dia, dan disebabkan dia kaca dekat sini, so kita tak rasa slippery sangat. Dan
Kalau perhatikan elok-elok, dia punya kaca ni memang fingerprint magnet lah. Okay, untuk Asus ROG Phone 2 ni, dia dah tak datang dengan fingerprint scanner dekat belakang, tapi dia dah letak dekat depan ni, in display punya fingerprint lah. Dan saya nak tengok dulu macam mana dia punya kualiti, adakah lagi laju dari smartphone Samsung yang saya guna kan. Okay, dah. So, kita kejap lagi kita cuba dia punya fingerprint scanner. So, Asus bagi kita pilih sama ada kita nak pakai ROG style ataupun classic. So, saya pilih ROG lah supaya dapat tunjuk kepada anda ROG phone tu macam mana kan. Okay, dia punya speaker saya perasan agak kuat juga. Kita test quality. Okay, first kali kita test dari segi 120Hz punya display tu. Dia punya feeling tu macam mana. Oh, memang dapat rasa perbezaan antara 120Hz dengan 60Hz yang saya selalu guna tu. 120Hz ni, dia punya feeling tu lagi smooth. Oh. Okay, sekarang kita akan test dari segi audio sebab benda yang paling senang kita nak test. Kita test dengan lagu No Copyright Music. Bulu roh. Kualiti speaker untuk Asus ROG Phone 2 memang padu, seriously. Bunyi dia kuat dan macam saya tunjuk kepada anda tadi, first impression saya tu naik bulu roma tu. Dan kita tengok seterusnya. Oh, kita nak check fingerprint scanner tadi kan. So, fingerprint scanner. Oh, fingerprint scanner dia juga cepat berbanding dengan apa yang saya sedang guna sekarang. Anda tahu smartphone apa yang saya sedang guna sekarang. Basically, memang Asus ROG Phone 2 ni, first impression saya banyak benda yang wow dari segi dia punya 120Hz refresh rate tu. Lepas tu dia punya audio speaker pun memang terbaik. Dia punya color saya belum tengok dia secara side by side. Normally kalau kita nak compare color untuk display sama ada monitor ke ataupun smartphone, kita kena compare dengan satu lagi side by side baru kita dapat nilai lah kualiti dia bagus ke tak. Okay, itu saja first impression saya untuk Asus ROG Phone 2 ni. Saya akan guna smartphone ni dalam sehari dua. Saya akan korek-korek yang mana bagus tentang smartphone ni, yang mana tak bagus tentang smartphone ni. Dan dalam video akan datang, saya akan cerita A sampai Z apa yang saya rasa dekat smartphone ni, supaya anda boleh jadikan saya punya review ni sebagai reference, sebagai rujukan sama ada berbaloi ataupun tak untuk anda beli Asus ROG Phone 2 ni. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Asus sebab bagi pinjam. Terima kasih kepada anda sebab menonton. Kalau anda tak nak lepas video saya lepas ni, anda boleh tekan butang subscribe dan anda boleh tekan butang loceng yang ada dekat tepi dia tu. So, bila saya update video baru, anda pun dapat notifikasi lah. Bereboh, jumpa lagi.